Bangunan utama terdapat sebuah bangunan yang berdiri di atas kolam. Nama bangunannya adalah Lubung Kilong. Lubung Kilong ini biasa digunakan untuk pentas seni seperti tari jepit. Selain itu, terdapat sebuah bangunan yang disebut Lubung Intahu. Fungsi dari bangunan ini adalah sebagai tempat pertemuan masyarakat adat Tidung. Ukiran kayu yang terdapat di Lubung Intahu ini merupakan wujud karakter daripada suku Tidung ini sendiri. Warna kain yang terdapat di Balai Mayo mempunyai arti dan lambang filosofis bagi suku Tidung. Warna kuning melambangkan kedamaian, warna hijau melambangkan keagungan, dan warna merah melambangkan keberanian. Ukiran gajah pada rumah adat membawa arti fondasi yang kokoh dan kuat. Festival Kirau Tengkayu merupakan upacara tradisional yang dilakukan oleh suku Tidung di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Festival ini berupa upacara ritual menghanyutkan sesaji ke laut. Festival ini dilaksanakan 2 tahun sekali bertepatan dengan hari jadi Kota Tarakan. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai kerangka serta bagian-bagian daripada Tidung. Pada bagian bawah perahu ini dipasang beberapa bilah bambu yang digunakan untuk para pemuda mengangkut padau tujuh dulung. Nah, padau tujuh dulung ini mempunyai 3 cabang yang disebut dengan haluan. Haluan pada bagian tengah dengan 3 tingkat, sementara 2 haluan lainnya ada di kanan dan di kiri perahu dibentuk menjadi 2 tingkat. Jika dihitung semua tingkat ada masing-masing haluan, maka total 7. Angka 7 ini melambangkan jumlah hari dalam seminggu yang digunakan sebagai perlambangan perjalanan kehidupan manusia yang harinya berulang setiap minggu sekali. Pada bagian tengah, padau tujuh dulung terdapat 5 buah tiang, yang mana 5 buah tiang ini melambangkan sholat 5 waktu, yang mana menjadi keseharian dan kewajiban daripada umat muslim.